welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni, hi, my name is Ina. Welcome. And Ina ada banyak buat haul, review and mukbang sebab review barang makanan lah. So yeah, welcome and I hope you guys enjoy the video. Okay, hari ni Ina akan buat another haul. As you guys can see dekat title, Ina akan buat pantau haul barang-barang yang Ina beli daripada Shopee. Okay, ada dua parcel kat sini nak beli pada seller yang berlainan. Tapi nak cakap, yang ni bukan fully, orang kata bukan fully complete barang pantang. Ina akan beritahu barang-barang pantang yang lain yang Ina tak beli ni, sebab benda tu dah memang ada kat rumah lah. So tak payahlah nak beli kan. Barang-barang lain Ina akan cakap juga dalam video ni, apa lagi barang yang perlu korang sediakan kalau korang nak pantang. Okay, so tanpa membuang masa lagi, Ina akan buka kedua-dua parcel ni depan Ina ni. Okay, kita akan buka pasal ni dulu. Tada! Okay, kalau korang nampak dalam ni ada high goat, susu kambing, dan juga ada satu lagi botol kat dalam ni. Ina akan buka, Ina akan tunjuk kat korang. Kalau korang tengok balutan dia sangat-sangat secure. Okay, ini adalah air zam-zam. Okay, air zam-zam Ina beli. Ina akan letak semua harga dekat belah sini. So Ina pernah, waktu Ina pregnant anak nombor 2 ke nombor 3, tak silap Ina, Ina punya mak saudara ada bagi. Tak macam mana entah, Ina terguna untuk pancuh air teh. Sebab botol dia botol biasa, bukan botol macam ni. So Ina tanpa sengaja, Ina ambil air daripada peti ais dan Ina bancuh macam apa? Eh bukan, air tu dekat luar. Tak ingat kat macam mana. Tapi kira ni Ina bancuh air tu untuk jadi air teh, air teh teh. Oh. Lepas tu Ina menangis lah sebab macam sedih sangat, tahu tak, sebab bukan senang nak dapat air zam-zam ni. And then waktu tu saudari Ina baru balik daripada Mekah. So macam bila kita dapat benda tu, kita rasa macam seronok sangat. So bila jadi macam tu kan, sedih sangat. Tuhan yang tahu, menangis Ina. Macam suami Ina pun tak tahu nak buat apa waktu tu. Tak ada rezeki kan. Tapi tak apa, sebab as you guys know, bersalin adalah sakit. So paling-paling tidak bila kita punya emosi, berfikir okay, aku ada air zam-zam and aku boleh minum air zam-zam tu nanti bila aku dah nak bersalin, benda tu akan melegakan kita sedikit sebanyak. So Ina ada banyak baca petua, kalau nak bersalin mudah, minum air zam-zam dan juga makan kurma. So dia akan memberi kita tenaga. Walaupun maybe yang ni adalah scam, contoh eh, ini adalah scam, tapi kita punya minded kita dah set yang ini adalah air zam-zam. Faham tak? Cintalah lebih kurang. So air zam-zam dan juga susu kambing ni. Okay, Ina beritahu susu kambing ni, Ina memang amalkan daripada anak first lagi. Anak first Ina punya susu lambat sangat keluar. Lepas tu Ina macam dah stress. Lepas tu Ina tengok orang depan Ina, dia menyusukan anak dia kan. Lepas tu mak Ina tanyalah, macam mana boleh ada susu awal. So dia katalah dia minum susu kambing. Sebab hari tu anak Ina dah 3 hari lapar. Kesian sangat dia. So dia tak dapat susu yang banyak daripada Ina. So dah 3 hari lapar. So bila dia bagi je Ina high goat ni, Ina minum, automatically Ina rasa lepas sehari terus keluar banyak sangat. So Ina sangat suggest korang beli susu kambing ni. And sebab dia akan memperbanyakkan susu ibu dan juga akan mengelakkan anak tu daripada terkena jaundice. Bukan nak kata totally tak ada dapat jaundice tu, taklah. Jaundice tu adalah penyakit kuning, demam kuning lah saya cakap. Tapi dia akan merendahkan risiko kuning dan dia juga boleh merawat kuning lah, Ina rasa. Ina banyak baca lah. And yup, Ina memang amalkan. So yang ni is a must kalau nak berpantang ataupun kena prepare lepas bersalin. This one. Okay. Dan kita buka lagi satu parcel. First sekali adalah pilis ni. Pilis ni adalah yang letak kat dahi tu. Okay. So kat dalam ni ada satu je Ina beli sebab pilis ni boleh diguna berulang-ulang. Dalam dia adalah macam keras tau, macam batu. So korang boleh pecahkan kepada 4 or 5 or 8 bahagian. So
korang mancur sikit. And then bila benda tu dah kering, korang boleh letak air balik and sapu kat korang punya dahi. Ni adalah untuk mengelakkan dahi kita daripada, tahu tak bila kita macam tu kan, diorang akan kata cepat tua lah. So bila ada benda ni, dia tegangkan kita punya kulit dekat sini. And tak adalah terlampau banyak kedut di situ rasanya lah. Ina tak beranilah nak cakap lebih-lebih sebab Ina ni bukannya pakar apa-apa sangat pun. Okay, ni adalah set berpantang Nona Rogai. Tada! Okay. Ina pernah guna Afiat sebab Afiat is so so cheap. But the thing is, kita tak dapat rasa sangat dia punya kebersihan, keberkesanan tu. Ha. Kan? So walaupun Nona Rogai ni mahal ataupun NR ni mahal, Ina rasa Ina sangat berpuas hati lah kalau nak guna benda ni. Okay, so ni adalah mini set. Kalau set yang betul-betul lagi mahal. So dalam ni ada, kita akan dapat akar herbanika ni. So akar herbanika ni adalah untuk direbus dan idea adalah untuk diminum lah. Dia akan membuatkan kita rasa badan kita panas. Even kalau bau sekarang pun kita dah rasa macam panas-panas badan dah sebab dia bau herba dia terlampau kuat. This one. Tapi kalau korang nak cepat turun badan, nak cepat elok dalam, tolong beli ni. Okay, korang dapat rasa. Dia tak rasa apa pun, dia rasa kosong je. Okay, and then this one, Pitu Natal. Kalau korang tahu Nona Rogai ataupun NR, korang akan tahu benda ni sangat-sangat-sangat-sangat famous. Dia membuatkan kita lawas buang air besar. Okay, yang ni Pitu Natal ni memang is a must. Kalau korang tak ada benda ni, korang kena beli banyak-banyak bayam. Sebab untuk melancarkan kita punya buang air besar. Kalau tidak, kita akan ada sembelit. Kita akan ada buah sil lepas tu sebabkan kita sembelit kan. So, Ina sangat-sangat sarankan. Sebab benda yang menjadi ketakutan orang lepas bersalin adalah buang air besar. Sebab luka kat bawah tu akan membuatkan kita trauma untuk membuang air besar. Dengan adanya benda ni, kita akan lawas. Okay. And kita juga ada minyak herbanika. Minyak herbanika ni bila kita ada, maksudnya bagusnya ubat ni bila kita ada jahit dekat bahagian bawah tu kan, jahit lepas baby keluar tu, kita setiap kali kita mandi, kita akan keringkan bahagian tu and kita akan titiskan benda ni. Rasa sejuk sangat kat situ. Betul cakap, rasa sejuk. And then benda ni juga akan membuatkan bakteria-bakteria tak datang lah, senang cakap. Tapi korang kena make sure korang lap betul-betul setiap kali korang mandi, setiap kali korang buang air. Tak kisah buat apa-apa, make sure kat bawah tu kering supaya tak ada jangkitan kuman dan luka cepat sembuh. Okay, suggest. Alright, seterusnya adalah Omer ni. Omer ni tak pernah dengar sebenarnya, tapi ni adalah minyak baby. Minyak baby ni biasalah untuk kemun perut baby, bla 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 kan. So kat sini dah tunjuk digunakan secara tradisional, urutan harian untuk baby lah. So dalam tu ada 4 barang. And barang yang seterusnya adalah, tada, yang ni adalah Bidara Plus Herba Mandian. So yang ni adalah digunakan untuk memandikan ibu-ibu selepas bersalin. So korang rebus and then gunakan air rebusan tu mandi. And guna juga air tu untuk bertangas. Bertangas tu adalah kita letak baldi kat bawah dan kita duduk atas tu and kita uapkan di bahagian intim kita supaya cepat sembuh dan cepat baik. Cintalah lebih kurang. So this one, harga semua nak akan letak dekat sini. Okay. And yup, yang tu je daripada pasal nombor 2. And barang yang seterusnya adalah this one. Okay, kalau korang tengok video ni, Ina unpack barang-barang baby, dia juga jual benda ni. Yang ni Ina macam seronok sangat pakai, tapi yang lama punya Ina dah bagi orang. And yang ni Ina beli again, ambil size XL. So ini adalah bedung kain mengkung modern. Okay,
So sangat-sangat senang nak gunakan dia ni. Sangat senang dan tak merimaskan. So korang ada zap-zap. Dia ada velcro kat sini. Okay, ni namanya velcro. Bukan kerak-kerak eh. Velcro. So korang boleh like adjust macam mana korang nak. Korang tengoklah gambar kat sebelah ni kan. Tu boleh like adjust macam mana korang nak. Ada tiga. Satu. Dua. Tiga bahagian. So yang tu saja barang kita haul pantau untuk hari ni. And Ina akan beritahu korang barang-barang lain yang diperlukan. Yang seterusnya adalah stokin. And seterusnya adalah getah rambut. Sebab kita perlukan banyak sangat getah rambut waktu pantau. Sebab kita akan asuk urut kepala kita dengan minyak. Dan bila getah rambut terkena minyak, dah tak seronok nak pakai. So kita perlu ada getah rambut yang banyak. Okay. And then kita kena ada minyak panas. Ina biasa pakai minyak panas Alfiat ataupun Ina selalu pakai minyak panas Mustajab. Okay, kat sini lah letak. And then korang kena ada kain batik. Yang tu is a must. Sama ada korang nak guna kain batik ataupun pakai skirt, terpulang. Ina lebih selesa nak pakai skirt, nak rasa sebab senang. Kain batik ni Ina tak reti nak lipat. Susah, okay. Tapi orang biasa pakai kain batik sebab bila diorang nak berurut, diorang just buka and kain tu tak adalah perlu dilucutkan. Tapi kalau kita guna kain skirt ataupun tu guna skirt, skirt tu perlu dibuka. So leceh sikit lah. Tapi kalau guna kain batik, just buka bentang macam tu, still tutup bahagian yang apa yang perlu. Siap urut, pak-pak. Siap macam tu. Nasin tu je kot. Rasa dah tak ada apa dah kot. Kecuali macam makanan-makanan tu. Itu tempulan lah korang nak belikan haruan ke. Tak kisahlah. Apa-apa hal pun korang nak beli untuk makanan. Buah mesti ada. Buah-buahan tolong beli banyak. Tambah-tambah buah-buahan Sunkist ataupun Orange Sunkist. Sunkist sangat membantu dalam menghilkan. Biasa orang lepas pregnant atau biasa orang lepas bersalin, dia akan ada selalu ada rasa nervous tau. Jantung laju, tangan menggeletar. So benda tu akan dapat mengurangkan simptom tu. Benda tu adalah Orange tu. Orange Sunkist tu dapat menghilangkan simptom nervous, menggeletar ataupun tapi tak lama lah lepas tu. Bila rasa nervous balik, makan balik. Dia juga, Orange Sunkist ni juga akan membuatkan kita cepat sembuh daripada luka sebab dia kaya dengan vitamin C. So itu saja video kita untuk hari ni. Kalau ada Ina tertinggal, Ina akan tulis kat komen. And kalau korang ada cara berpantang yang lain yang korang tahu yang korang rasa perlu untuk diamalkan sewaktu berpantang, boleh komen kat bawah juga, share dengan semua orang. And sebab Ina pun tak berapa tahu sangat, Ina jenis simple je pantang lah. So yeah, thank you so much. And hari ini akan see you guys dengan next video. Doakan Ina selamat bersalin dan dipermudahkan. Ina sangat-sangat takut semalam Ina tak dapat nak tidur. Ina takut sangat. So doakan Ina dipermudahkan. 15 minit baby keluar. That's it. Not more than 1 hour please. Okay. So yeah. Bye.